Ini habis kita matiin apinya dan kita bersiap-siap untuk pulang. Jadi aku bersama Cici akan pulang sekarang. Enggak, maksudnya Cici. Maksudnya sayang. Sayang, keceplosan malah salah sebut. Cici itu siapa? Salah sebut, eh. Cici mana? Aku tahu kau yang sebut tadi, Cici. Salah sebut, eh. Sayang, enggak motor bayinya. Ini mau. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama aku Vera. Jadi di video kali ini aku sedang berada di pantai, guys. Karena kita mengisi waktu luang, jadi kita ke pantai bersama si ganteng. Rencananya kita mau bakar-bakar. Kita lagi bakar-bakar dulu, iya. Teman-teman. Di sini agak hutan karena kita di ujung apa? Keramaian. Kami di ujungnya, ujung pantainya, guys. Karena kalau di sana kan ramai, jadi susah gitu untuk bakar-bakar. Kayu-kayunya juga enggak ada di sana. Soalnya warung semua di sana. Oh, di sana ke warung. Itu bisa kalian bisa kalian lihat di sana tuh. Itu ramai, banyak warung. Jadi kita di sini saja. Terus nanti lagi ngidupin apinya, aku mau cari kayu dulu. Halo guys, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share, komen juga. Wow, itu apinya udah nyala, guys. Api. Bisa datang ke Ketapang, Kalimantan Barat. Oh, itu pantainya. Lihat. Kelihatan enggak sih? Ya, teman-teman, itu apinya udah mulai besar. Sayang. Lagi bersihin ikan. Dia lagi bersihin ikan tuh. Kelihatan enggak? Nah, itu punya. Sekarang sudah menjadi bolang si petualang. Teman-teman, itu yang saya lihat ini, kalau yang di sini itu terhalang pohon bakau. Kalau yang di sini, kalau di sana tuh teman-teman, dia jadi ikannya udah di ini siap dibakar. Ini ada rempah ini. Ini ikannya lagi dibakar. Sambil menunggu. Ini sebenarnya ikannya masih ada tuh di situ. Nah, ini di dalam ini masih ada ikan. Ini cuma kita bakar ini aja, cukup lah. Ngomong.
Bilang kami ikut sama kata-kataku, teman-teman. 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 Macam Iwan. Teman-teman. Kakak Iwan. Oke teman-teman, jadi kita sambil menunggunya, kita menikmati pantai dan di ini kumunya asap kita. Salam sayang. Dan di ganteng. Dan di jelek. Oke teman-teman. Ini kena lama sekali cuy, kita sudah lapar. Saya nggak bisa masak ikan sih, saya nggak bisa. Jadi biar dia aja. Kita akan ber... Oh, sorry. Jadi sambil menunggu ikannya masak, saya akan jalan-jalan. Oke cuy, jadi aku udah di ini, di antara pohon bakau. Aku udah di ujung, si Pera masih itu lagi masak ikannya, lagi bakar-bakar. Kamu bisa lihat sendiri di sini ya, pohon bakau semua. Dan di belakang aku ada pohon tumbang. Di sini cuacanya enak. Tuh, kamu bisa lihat sunsetnya di sana. Gak kelihatan cuy. Oke teman-teman, jadi sebenarnya aku mau nge-prank si Pera, dan pranknya itu kayak prank yang kemarin, yang prank manggil nama. Cuman ini bedanya aku manggil dia pakai nama mantan cuy. Aku tahu pasti dia bakal marah. Kita akan coba lihat reaksi dia kayak gimana ya kalau pas aku panggil dia pakai namanya mantan. Dia pasti bakal marah sih. Tapi kita coba prank dia lagi. Itu dia tuh. Ini aku jauh dengan dia, dia di ujung sana. Di sini cuacanya benar-benar dingin kalau jam-jam segini. Ini saya nunggu ikannya lama cuy, makanya aku sambil keliling-keliling. Kalian, buat kalian yang mau berkunjung ke sini, kalian bisa datang ke Ketapang Kalimantan Barat. Kalian bolehlah sempetin main ke sini kalau ntar kalian berkunjung ke daerahku ya. Itu. Itu tempat kita tadi itu di sana. Pohon itu. Sini banyak pohon bakau. Ini pohon bakau ini sepanjang pinggiran pantainya banyak pohon bakau. Udah masak ya, Nong? Nong, udah masak ya? Belum. Wow. Cuma kayak itu dia tuh. Dan ini aku lagi di atas pohon. Ini lihat. Oke, teman-teman. Jadi kita sekarang lagi ini mau makan. Ini. Ah. Kita mau makan itu, teman-teman. Kita lagi camping berdua dengan istri sayang. Ya kan sayang. Turun sini sama sayang. Susah. Ambil malas sini. Oke, kita akan cobain ini karena. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasa tempoyak cuy. Ini tempatnya bekas tempoyak soalnya cuy. Harum cuy. Kamu bisa lihat tekstur ikannya. Matang dengan sempurna guys ya. Iya sih. Emang dia tuh matang dengan sempurna. Bismillah. Enak. Enak sayang. Tambah pemandang aduh. Ini kita sambil di olesin ke sini. Ya, biarpun sederhana, tapi ini benar-benar enak. Percaya nggak percaya kalian, tahu nggak kalau kami nggak pernah makan di restoran? Nggak percaya kan? Nggak pernah. Ya aku juga nggak pernah.
Bahkan makan di KFC aku juga nggak pernah. Kalau belinya sering, cuman makan di tempat nggak pernah. Aku pernah kali doang. Lebih enak aja kayak gini daripada di restoran. Ini benar-benar nikmat cuy. Masih nyala asapnya. Enak sayang. Ini bagian gosongnya ini enak sih. Cuman rasanya rasa bara api. Pahit. Sepahit. Oke teman-teman, jadi kita baru aja selesai makan dan kita udah beberes. Ini habis kita matiin apinya dan kita bersiap-siap untuk pulang. Jadi aku bersama Cici akan pulang sekarang. Enggak, maksudnya Cici. Maksudnya sayang. Sayang, keceplosan bahasa salah sebut. Cici itu siapa? Salah sebut, eh. Masa salah sebut? Tadi nyangkut paut dengan aku. Yuk lah, cepatlah yuk. Siapa? Ayo, balik, Em. Cici mana? Salah sebut, eh. Maksud aku Mbak Pera, Pera tersayang, ayo pulang. Pera sih namanya orang, namanya orang apa salah sebut. Wih, mau kemana wih? Aku gurau mau. Sayang, enggak motor bayinya. Sama Cici. Ini motor bahasa enggak? Jalan kaki kau. Oke guys, gimana? Benar-benar marah guys. Sayang cepatlah, eh, yam. Gurau mah aku ngeprank mah, sayang. Gila balik sama Cici. Aku ngeprank mah bulat mah gua. Yam. Siapa mau Cici? Aku bahas sama Semarang sebut mah. Gila kau. Udah lah. Yang penting kan udah kenyang, udah gak boleh marah-marah. Subscribe kan, langsung kita balik nih yuk. Yeah.